mendapat stamping. Anda tanya yang berhormat, isu tentang UEC akan dijawab tak daripada stamping? Terima kasih. Terima kasih. Soalan UEC tak dijawab. Kenapa tak dijawab? Dari stamping ada bahas dalam pembahasan saya. Terima sebab yang berhormat Timbalan Menteri dah jawab di dalam kamar pada hari itu, jadi saya tak jawab. Soalan saya spesifik dalam pembahasan saya. Timbalan Menteri sudah jawab mengenai dengan UEC. Tapi dia tidak menjawab soalan saya yang spesifik, iaitu adakah pihak Sarawak pernah berunding dengan pihak kerajaan tentang peristiharan UEC? Ini jawapan very spesifik. Kalau ada berunding, bila mereka berjumpa dengan pihak kerajaan dan membawa perundingan, dan apakah langkah positif yang telah pun diadakan? Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, mengenai pengiktirafan sijil UEC, ya memang saya hari itu saya ada bentangkan isu pengiktirafan sijil UEC di dalam Kamar Khas. Ya, jawapan yang diberi adalah standard. Dan ketiga pembahasan saya, saya ada mengutarakan sebenarnya sebelum ini Yang Berhormat Senator Timbalan Menteri ada banyak kali sebut bahawa UEC akan diiktiraf tidak lama lagi. Jadi kami harap di Dewan Yang Mulia ini Yang Berhormat Menteri boleh memberi satu jawapan ataupun penjelasan mengenai status pengiktirafan. Jikalau akan diiktiraf tidak lama lagi, adakah usaha yang telah pun dijalankan oleh pihak kementerian dalam mengiktiraf sijil UEC? Terima kasih. Saya tidak bercadang untuk menjawab. Saya tidak bercadang untuk menjawab soalan spesifik mengenai dengan UEC. Cuma saya ingin menjelaskan bahawa kalau apa-apa ada rundingan pun, biarlah kami dalam kerajaan selesaikan dulu rundingan. Sama ada rundingan itu melibatkan parti-parti yang ada dalam kerajaan ataupun pegawai-pegawai yang ada dengan ahli-ahli akademik dan juga badan-badan bukan kerajaan yang bersesuaian yang kita boleh bawa berbincang. Dan kita selesaikan dulu di sini, dan lepas itu kita akan nyatakan kepada rakyat kemudian yang boleh. Okay? Yang Berhormat, I think it's very important to have a time frame. Sudah masalah ini sudah masalah 30 tahun sudah, tak boleh kita tunggu lagi. Berapa lama lagi kita nak tunggu? Ketua Menteri Sarawak pun katakan polisi UEC ini adalah polisi yang stupid kerana tidak mengisytiharkan UEC. Jadi ini isu yang penting bagi negeri Sarawak. Saya harap Yang Berhormat boleh jawab soalan spesifik ini. Apa? Yang Berhormat tunggu, Yang Berhormat sabar, Yang Berhormat jangan marah-marah. Sampai masa kita akan bagi tahu, tapi tak boleh. Hari ini Yang Berhormat suruh paksa saya cakap sesuatu yang saya sendiri tak boleh menjelaskan lagi. Bagi satu masa apa enggak? Masa jangkaan. Satu masa supaya kita boleh jadi Yang Berhormat Menteri. Sudah 30 tahun. Yang Berhormat Menteri, sebenarnya stamping ni dia sudah cukup sabar menanti. Masalah UEC dan Swiss Speaker sudah timbul sejak 45 tahun. Bukan 45, lebih dari 45 tahun. Mungkin lebih. Maka boleh tak saya minta jasa baik dari Yang Berhormat Menteri? Yang Berhormat Menteri orang bijaksana, penuh bersabar. Tetapi kesabaran ada haknya. Jika nak iktiraf, saya rasa sekarang ini di negara kita, kerajaan negeri Pulau Pinang sudah iktiraf. Kerajaan Selangor sudah iktiraf. Kerajaan Sarawak di bawah Barisan Nasional kononnya pun sudah iktiraf. Maka saya nak tanya, adakah Barisan Nasional di Sarawak tidak sama dengan Barisan Nasional di Sekarang saya nak tanya Yang Berhormat Taiping, untuk pengambilan masuk IPGM, Institut Pendidikan Malaysia, untuk menjadi guru, ada tak kita ambil dari UEC? Jika ada atau tidak kita ambil, tapi dia ada syarat. Dia bukan berdasarkan kepada bukan berdasarkan kepada sijil UEC. Dia mesti ada kelayakan syarat-syarat lain yang attach. Mesti lah. Itu tidak ada pengiktirafan penuh. Yang kita nak minta penjelasan dari Yang Berhormat Menteri dengan minda yang terbuka untuk kepentingan negara. Apa salahnya kerajaan mengiktiraf sijil UEC yang telah mendapat pengiktirafan akademik di peringkat antarabangsa? Saya rasa permohonan ini adalah cukup munasabah. Lebih 600 universiti di seluruh dunia, termasuk Universiti Soho di peringkat antarabangsa, telah mengiktiraf sijil UEC. Maka mengapa kerajaan boleh iktiraf A-level, boleh iktiraf IGCSE? Ini juga tidak mengikut sukatan pelajaran kementerian. Tetapi kementerian mengiktiraf A-level. Mengapa, apa salahnya kita mengiktiraf UEC? Inilah permintaan, our humble request from the bottom of our heart. Sudah 45 tahun dah izin.
apa lagi kita nak tunggu? Sebab itu saya rasa permintaan dari RASA dan Stampi adalah cukup munasabah. Bilakah kerajaan akan nak buat? Cuma kita tak tahu. Betul, ya? Yang berhormat, yang berhormat. Menteri minta 3 tahun. Kita soalan itu tahun. Telah diulang-ulang-ulang. Bila? Ini yang kita yang tahu. Bila? Sekian, terima kasih. Speaker. Tuan Cina. Yang berhormat, timbalan Menteri. Yang terakhir, poin yang terakhir sekali. Cuma untuk rekod Dewan Yang Mulia ini. Sebenarnya, itu saya rasa isu pengiktirafan UEC, saya tidak menyalahkan pihak yang berhormat Menteri. Tetapi, apa yang berlaku sebelum ini, sebelum PIU 13, ada janji-janji daripada timbalan Menteri Pendidikan Tinggi pada masa itu, daripada MCA. Dia janji kalau UEC tidak iktiraf selepas PIU 13, dia tak nak keluar pertanding. Tetapi sampai hari ini, kita tak lihat ada apa-apa perkembangan. Tak apa, Yang Berhormat. Itu biar kami selesai sesama kita sinilah. Okay, terima kasih, Yang Berhormat Menteri. Okey, terima kasih di atas pandangan. Itu satu permintaan daripada Yang Berhormat, daripada Ali Yang Berhormat dari DAP lah, dari Pembangkang, mengenai dengan UEC. Saya ingin sebut di sini bahawa kita sebenarnya dalam sistem pendidikan dalam negara, kita tahu bahawa salah satu sijil peperiksaan yang ada dalam Malaysia ini adalah UEC, dan sijil ini telah dibenarkan oleh kerajaan untuk sekolah menengah. Sekolah menengah aliran Mandarin ini menjalankan peperiksaan UEC dari dulu lagi. Cumanya yang diminta sekarang ini sahaja nak iktiraf atau tidak. Yang itu pada saya biarlah kerajaan yang putuskan pada masa lain. Bukan dia tanya dalam dewan ini dan saya kena jawab dalam dewan ini. Jadi biarlah itu, saya nak pergi kepada yang akhir nak jawab soalan kawan-kawan dalam Yang Berhormat bertanya mengenai dengan beberapa perkara lain. Yang Berhormat Menteri, kuatkan.